masuk telur, tak ada telur, terlebih telur masuk dalam, dia akan belajar untuk jadi seorang jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kejayaan umat manusia dan jin hanyalah sejauh mana dia taat kepada perintah Allah dan ikut cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Harap tuan-tuan dan saya, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hidayah, taufik, petunjuk Allah dan juga hidayah, dan Allah kekalkan kita dalam jalan yang benar, siratul mustaqim, amin ya Allah, kan. Kalau kita terpesok patah kiri ke jalan yang apa jauh pada Allah, kan, minta Allah jemput kita balik lah. Baik, tuan-tuan mula, hari ni kita nak membicarakan pasal membicarakan macam pembaca berita orang lah, kita nak membicarakan tentang sudut-sudut positif banduan. Jom check it out. Alright, banduan, inmate, okay, ataupun apakah kebanyakan tanggapan negatif masyarakat kepada banduan ataupun bekas banduan ni adalah, alah, mereka bukan banduan, tengok PMA pun bukan banduan, itulah apa semua, mereka ni akan merosakkan masyarakat. Baik, tuan-tuan yang mulia, hari ni saya nak sharekan dengan tuan-tuan, tuan-tuan yang mulia, yang banduan atau tidak, kita semua adalah pendosa. Tuan-tuan, Allah tutup aib tuan-tuan supaya orang lain tak tahu. Bezanya dengan banduan, Allah buka sedikit aib dia dan dikongsikan supaya menjadi pengajaran kepada kita. Nah, baik, kita tidak ada hak untuk menghukum. Kita tak ada hak untuk judge orang. Baik, seteruk macam mana pun orang tu, ketika itu kesalahan dia, bagilah dia peluang untuk bertobat. Jadi hari ini saya nak sharekan tuan-tuan sudut-sudut positif apa banduan-banduan dan bukan-bukan banduan, sama ada banduan kita atau banduan biasa. Baik, contohnya ya, banyak banduan dapat pengajaran dan pelajaran. Okey, setelah mereka dipenjarakan, rema atau apa-apa. Okey, yang pertama sekali, kalau kita tengok daripada sudut kerohanian, orang yang tak pernah sembahyang, walhal ada orang Islam yang tak pandai mengucap langsung pun, yang mengucap pun tak tahu dia punya maksud, baca Al-Fatihah pun tak erti. Baik, di dalam penjara, banduan-banduan akan diterapkan dengan soal-soal kerohanian. Oh, mereka akan belajar semayang, mereka akan menunjuk syahadah, mereka akan belajar untuk isbatkan Allah, nafikan makhluk. Kita akan belajar benda-benda ni di dalam penjara, di mana apabila di luar, diberi kebebasan, ada pilihan, ada choice. Bukan choice kedai 24 jam tu, pilihan, kita kebanyakan orang dia tak akan pergi belajar. Kecuali orang yang mendapat petunjuk daripada Allah, dia akan pergi belajar, dia akan pergi cari. Tetapi kebiasaannya orang takkan. Baik, dalam penjara, tuan-tuan akan diajar, okay, kerohanian, ini yang paling penting. Baik, yang kedua, akan diajar tentang kebersihan. Baik, sebab apa? Dalam penjara, you punya rule, dalam hidup, dalam bilik you, you kena akan giliran, akan bergilir orang bersih jamban, waktu nak berak, waktu nak makan tak dibenarkan bawa yang besar. Contohnya, okey, dia ada, kita kena sapu bilik, buang-buang habuk, kita kena lap bilik tiap-tiap hujung minggu, kita kena lap kita punya sayap tu tiap-tiap hujung minggu, kita ada kebersihan, kita ada wadah-wadah akan titipkan kebersihan untuk tuan-tuan, sebab itulah rumah tuan-tuan. Kedua, dia akan belajar ke apa, kebersihan. Baik, ada bekas-bekas banduan kita yang cerita kepada saya, banyak banduan kita contoh, khususnya golongan yang muda-muda, golongan yang menghisap ais, yang ketagih heroin, yang tidak pandai, bukan tak pandai lah, orang kata dia kurang mengambil berat tentang kebersihan diri. Apabila di dalam penjara, mau tak mau dia akan belajar tentang kebersihan, macam mana nak handle tuala wanita, tak tahu macam tu saja, dia macam mana nak membersihkan diri, potong kuku, sekian-sekian. Dan banduan wanita juga belajar untuk mereka mandi jenabah, mandi junub dengan cara yang betul, termasuk juga dengan banduan lelaki. Even saya sendiri pun belajar istinja dalam penjara. Kan, rupa-rupanya kan, istinja tu aja sangat penting tuan-tuan, sebelum kita, sebab kita nak ambil wuduk tu, kita kena bersih, membersihkan diri kita kan, istinja. Kan saya belajar macam mana di dalam penjara juga, apabila kita mencuci hadas besar, kita kita nak bersihkan kita punya kuntum dubur kita tu, daripada yang cair tu kena sampai kesat. Kita kena cuci dan kita kena masukkan jari kita sebanyak ni, untuk kita bersihkan kita punya
lubang dubur. Benda ni penting, tuan-tuan yang mulia. Saya dapat benda-benda dalam penjara. Baik, kebersihan, sudut positif. Ketiga, ini yang paling penting. Kamp tentera belajar. Nak jadi polis kena belajar, nak jadi bomba kena belajar, nak jadi apa saja dalam dunia, dalam hidup ni, kita kena ada benda ni untuk kita berjaya. Yang ketiga adalah disiplin. Sudut positif banduan, banduan belajar untuk disiplin. Dia akan bangun pagi, dia akan solat subuh, dia akan bersiap-siap untuk master pagi, untuk kiraan body. Okey, dan dia akan duduk di tempat masing-masing, kan, dengan cara memegang lutut dan menundukkan kepala. Benda ni hanya akan dibuat dan setengah-setengah, sepertinya contohnya kami di Pokok Sena, sementara tunggu tuan nak sampai pagi, kita akan berzanji ke, macam kita akan macam orang kata bernasyid pagi-pagi tu, kan. Ya Rabbana, kita ada beberapa yang kita akan ulang. Sebenarnya benda-benda macam ni, dia sangat-sangat jiwa kita. Dia akan cuci kita punya soul. Sebab apa, setiap pagi lebih kurang 30 minit, saya yang tak tahu kan, cintakan bunga, bungakan layu, cinta manusia, manusia kan mati, cinta Rasul, cinta sejati, cintakan Allah yang kekal abadi. Jadi kita menyanyi benda ni, ataupun kita berzanji, ataupun kita beristighfar, kan, pagi-pagi, setiap pagi 30 minit, tuan-tuan bayangkan, fit 3 tahun buat benda yang sama, setahun buat benda yang sama, 365 hari buat benda yang sama, tiap-tiap pagi bangun tak semayang pun berzikir, dia akan membuka pintu hati yang kotor, tuan-tuan. Dia akan mencuci hati-hati yang mana telah hitam, legam, teruk dalam longkang, teruk dalam parit. Dia akan cuci, tuan-tuan. Sudut positif banduan, pandanglah banduan dengan sudut positif. InsyaAllah kita akan membantu mereka sedikit sebanyak untuk mereka bangun balik, untuk mereka lawan balik perang yang paling besar dalam diri mereka ni. Jadi kita membantu saudara sedikit tak banyak. Baik, saya sharekan video ini untuk insyaAllah kita semua, Allah bagi kefahaman sesiapa saja ada peluang untuk berubah selama dia masih bernyawa. Sedangkan Allah bagi peluang, siapalah kita untuk menutup peluang. Baik, tuan-tuan, yang ketiga tadi, disiplin. Baik, yang keempat, yang ni bersangkut dengan kikis buli tu. Hak mana tak cukup telur, tak ada telur, terlebih telur masuk dalam, dia akan belajar untuk jadi seorang jantan, seorang lelaki. Seorang lelaki ni walhal dia boleh mengambil risiko dan tanggungjawab, insyaAllah dia akan boleh membela sekecil-kecil keluarga dia, agama dia, bangsa dan negara. Kita belajar macam mana kita nak terima kesalahan kita. Contohnya lah, kalau hampa masuk kes rogol lah, orang kat dalam orang tak main kes rogol, orang main kes sedap, ataupun K420. 420 ni popular lah kat dalam, K tipu ni, di antara 2K yang orang paling tak gemak lah. Hampa masuk kena kena rogo 3 bulan pertama, 2 bulan pertama mesti kena tu. Kena bantai, kena kutuk, kena kata, kadang-kadang orang tak mahu kawan. Ya, di kalangan banduan sendiri, kita akan, dia akan macam jadi macam ni. So you akan belajar terima kesalahan ni. You akan buka diri you sendiri. Oh, ini kesalahan aku. Eh, macam ni, macam ni, macam ni. Dah, itu adalah sifat yang keempat. Sifat kelima, mau tak mau, cengih tak cengih, kerah kepala tak kerah kepala, you akan diajar untuk taat dan patuh. Ini yang bagus ni. Hang cengih, hang gangster, hang bekas ketua kesilap, hang apa, sudut senjata, hang ada sedikit, hang ada apa, ha? Jarang-jarang di Malaysia ni, kan, orang boleh buat pelari lagi. Adalah 1-2 kes yang boleh lari, tapi tak kekal, semua tembak mati, lebih kurang macam tu, tuan-tuan yang mulia. Jadi dalam sana, tuan-tuan kena belajar untuk taat. Taat kepada apa? Kurang-kurangnya kita ni, kan, ambil sifat sekecil-kecil taat untuk kita taat kepada perintah Allah, kan. Kemudian turun main kepada, kita ada law, kita ada undang-undang negara kita yang membuatkan kita hidup dalam keadaan okeylah juga sekarang ni, kan, alhamdulillah. Jadi kebanyakan orang, atau secara globalnya, masyarakat akan tengok, oish, banduan, ada tatu, ada subang, buat benda jahat, buat benda ni. Tuan-tuan yang mulia, sedarlah bahawa kita sendiri adalah pendosa. Allah tutup aib kita, Allah tutup aib. Setiap seorang daripada kita semua ni tidak terlepas daripada membuat silap dan salah. Dosa kita, jahat kita, kan. Ada di antara tuan-tuan yang tuan-tuan sendiri tahu dosa tuan-tuan macam mana. Allah tak buka saja, tuan-tuan.
Allah tak tunjukkan kepada orang lain. Kadang-kadang Allah sembunyikan benda tu 40 tahun kita hidup, 50 tahun, 60 tahun, walhal sampai kita sampai ke depan rumah Allah, Allah sembunyikan kita punya aib kita, dosa kita. Jadilah, jadi siapalah kita nak kata ke orang tentang dosa orang. Sebaiknya kita bersangka baik dan support untuk mereka. Yang mana tak mahu berubah, itu urusannya pun dengan Allah. Kita dah cuba sebaik mungkin. Jadi hari ni saya nak ajak bersama-sama banduan, bekas banduan dan juga masyarakat, kepada banduan dan bekas banduan, kita berubahlah. Berubahlah untuk diri kita, untuk mendapat keredaan Allah. Itu yang paling penting, insyaAllah. Tak apalah, walaupun dalam perjalanan kita untuk berubah, kita selalu tersandung, selalu terjatuh. Bangun balik, kawan-kawan. Bangun. Kan? Dengar lagu Ultimate tu. Bangun bila ditolak jatuh, bangunlah semula. Bangun. Kan? Bangun, tuan-tuan. Jatuh, bangun balik. Jatuh, bangun balik. Sentiasa berfikir dan bersangka baik kepada Allah. Kepada banduan dan berkebanduan, jomlah kita berubah baik. Sebab apa? Bila tuan-tuan berubah, tuan-tuan akan menyelamatkan banyak ribu nyawa di sekeliling tuan-tuan. Contohnya kepada bekas-bekas tokan-tokan yang besar, ahli-ahli anggota-anggota sindiket, kan, yang bekerja dengan halung, hampa akan selamatkan banyak nyawa. Baik. Dan juga untuk masyarakat-masyarakat umum, netizen-netizen, kita cuba buat satu perubahan. Kita dengan support, kalau kita tak dapat support dengan bantuan kewangan, bantuan fizikal, bantuan bercakap, apa, kita supportlah mereka dengan doa yang dititipkan khas daripada hati. Moga-moga Allah terima semua taubat dan memberikan ampunannya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jom, ciao.